Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Polisi Jerol mengadakan konferensi pers terkait narkotika di lapangan parkir Polsek Kelapa Gading, Jakarta. Menurut keterangan Jerol, kedua tersangka mengedarkan paket sabu itu dalam paket kecil seharga Rp300.000. Mereka mengaku menjual sabu untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan menjual sabu, mereka akan mendapatkan sabu secara gratis. WA dan A ditangkap di parkiran apartemen Green Pramuka City, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Polisi menangkap keduanya setelah mengetahui akan adanya transaksi sabu. Dan dikemas dalam menyimpan itu di dalam perut, maksudnya diselipkan di perut secara dalam, dan dikemas dalam rokok. Jadi mereka itu mengemas dalam bentuk rokok, terus di dalamnya itu disimpan sabu. Dan diselipin di antara pakaian dalamnya. Biasa diedarkan di mana? Mereka itu beroperasi di wilayah utara, namun dia lebih banyak cenderung beroperasi di wilayah Gading. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.